Okey, sekali lagi kali ini kita bersama dengan Raito X Drexar untuk sesi unboxing untuk Super Beyblade Superking Glide Ragnaruk kod B161. Start dijual di Jepun pada 28 Mac 2020. Ia adalah evolusi daripada Blaze Ragnaruk di dalam GT. Ia adalah Beyblade jenis Stamina. Okey, jom mari kita buka. Dia parts yang berada di dalam kotak Beyblade booster Glide Ragnaruk Superking. Okey, kita mulakan. Yang ini adalah Superking chip Ragnaruk bersama ring dia Glide. Okey. Untuk Glide ni dia ada wing tau. Okey, kalau korang tengok ni wing dia. Okey. Wing ni akan terkeluar okey bila kita tarik dengan kuat masa kita launch Beyblade tu. Kita tarik yang kuat. Okay. Yang bahagian wing ni, sayap dia ni akan terkeluar. So, dia macam seolah-olah macam attacking mode lah. Macam defensive mode juga pun ada. So, untuk dia punya yang tak bestnya, untuk chip dia, chip Ragnaruk ni dia agak nipis. Kalau kita nak bandingkan dengan chip-chip seperti chip dari Super Hyperion ataupun King Helios. Okay. Next is kita ada cases dulu. Okay. Cases 1S, 1 Stamina. Okay. Kalau korang perhatikan betul-betul, cases 1 Stamina ni dia adalah LR, left and right. Maksudnya boleh digunakan pada Beyblade type left ataupun right. Oh, sangat menarik. Okay. Yang dia adalah single cases, bermakna ia boleh digunakan bersama dengan apa-apa forge disc sebelum ni. Maksudnya daripada GT pun boleh pakai. Okay. Kalau korang tengok pula gigi dia. Ni gigi dia. Gigi dia kat sini agak tinggi. Okay. Mungkin lebih ketat kalau kita gabungkan nanti dengan driver dia nanti. Okay. Okay. Seterusnya inilah dia. Forge disc wheel. Berat. Kalau korang tengok ni berat. Okay. Aku dapat 3 star. Okay, wheel ni agak berat. Menariknya, forge disc wheel ni boleh dipadankan dengan mana-mana GT Beyblade juga. Okay, GT series pun boleh pakai wheel ni. Dengan syarat pertandingan tu benarkanlah bawa pakai Beyblade apa ni parts daripada Superking. Tapi memang sangat menarik. Dan seterusnya yang terakhir iaitu performance tip, iaitu driver. Driver Revolve ni, actually driver yang lama, agak old school. Yang telah dikeluarkan pada 4 hingga 5 tahun yang lalu lah sebenarnya. Okay, driver Revolve ni boleh dijumpai dalam generation kedua Ragnarok last time. So, agak old school tapi agak kecewa sikit lah sebab dia tak dapat driver yang baru. Okay, tapi tak apa. So, kita gabungkan. Okay, masukkan sekali dulu dia punya cases. Okay, simple je. Masukkan. Okay, dah masuk dah. Then masukkan ni. So, ketat. Ketat. So, korang boleh lihat walaupun dia punya cases dia adalah LR, tapi stock combo untuk Glide Ragnaruk ni adalah right spin. Okay. Jom kita test battle. Okay, sekarang kita akan test power Glide Ragnaruk ni. Okay. Okay, kita mula-mula kita akan lawankan dia dengan ini dah. Brave Valkyrie. Jom.
lah. Okay, round pertama, Brave Valkyrie berjaya burstkan Glide Ragnaruk. Okay, next round, kita akan tengok perlawanan antara Glide Ragnaruk melawan ya, Varian Lucifer yang dah awaken 2D dia. Menarik. Jom. Okey, terkeluar. Saya rasa kita kena test sekali lagi. Glide Ragnaruk akan melawan dengan ni dia, Master Diabolos Last Spin. Okay, sekali lagi. Nampaknya kemenangan tipis untuk Master Diabolos. Okay, itulah dia sesi unboxing dan test run untuk Glide Ragnaruk yang aku dah try. So, basically Glide Ragnaruk ni aku boleh kategorikan dia sebagai Beyblade yang macam mana aku nak cakap? Okay lah, memang lah senang nak burst kan? So, basically apa yang penting sebenarnya aku yang kalau kita beli benda ni, sebenarnya kita nak parts dia lah. Antara parts yang aku rasa sangat menarik, yang aku nampak ada potential, is ni. Ni dia, Forge This Wheel ni. Dan juga dia punya cases ni. Cases. Sebab cases ni menarik sebab dia boleh jadi, kan kita punya Superking, Beyblade Superking yang lain boleh pakai, Forge This daripada GT Series. Itu sahajalah. Okay, itu sahaja. So, untuk mereka yang belum subscribe dan like channel Raito X Drexar, make sure korang subscribe. Dan untuk mereka yang dah subscribe, aku cakap terima kasih banyak-banyak. In the future, maybe lepas ni aku akan buat lagi banyak video berkenaan tentang combo-combo Beyblade. So, ini adalah, dia akan jadi macam satu ujian lah untuk aku. Untuk tunjuk kat korang, mana yang combo aku rasa menarik yang boleh korang cuba. Yang bagi aku best. Tapi maybe kalau untuk korang, aku nak tanya pendapat korang lah. So nanti kita jumpa lagi di video yang akan datang. Anyway, thank you guys. Bye.